Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mak Rapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini tuh Mak lagi mempersiapkan menu untuk makan siang para kru-nya Hook Indonesia. Ini tuh tanggal 11 ya. Tanggal 11 Maret 2023 kita itu udah janjian kalau hari ini kita itu mau ngadain syuting after untuk dapur gratis dari Hook Indonesia, dan ini menu-menunya ya udah mempersiapkan dari pagi. Nah, ini kita udah mulai syutingnya ya teman-teman. Ini syuting before dulu ya, sambungan dari before yang lalu. Baru setelah before, baru after. Oke deh, ikutin ya kegiatan Mak hari ini. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Ini tuh cuman sepenggal potongan-potongan video aja ya teman-teman. Stay tune. Memberikan produk yang sesuai dengan dapur itu. Salah dari panggapan. Cucu. Indonesia akan memberikan produk yang sesuai sekiranya untuk dapur Ibu. Gimana Ibu rasanya? Oh, senang banget ya dapat dapur impian gratis dari Hook Indonesia. Nah, jadi untuk mempermudah proses renovasinya, kita minta rumahnya dikosongkan dulu ya Ibu ya. Oke. Kebetulan saya juga mau ke rumah orang tua dulu ya, supaya dapurnya nanti pas pulang udah rapi. Oke, semoga sesuai harapan Ibu ya. Oke. Sampai jumpa. Ayo, boleh masang jadi. Ibu, sampai jumpa kembali ya Ibu. Nah Sobat Hook, karena proses dapurnya akan direnovasi sekarang, jadi kita akan mulai renovasi. Yuk kita coba. Oke. Karena proses renovasi akan dimulai. Tidak, yuk coba kita lebih improve aja. Sampai sini, oke. Oke, sampai jumpa kembali ya Ibu. Nah Sobat Hook, kita akhiri dulu karena proses renovasi akan dimulai. Jadi buat Sobat Hook, jadi proses renovasi akan dimulai dan sampai jumpa. Sekarang 2 minggu telah berlalu dan halo Sobat Hook Indonesia, balik lagi sama aku Putri. Halo Sobat Hook Indonesia, 2 minggu telah berlalu. Sekarang dapur Ibu Kusmawati sudah berhasil direnovasi oleh Hook Indonesia. Sekarang di samping aku udah ada Ibu Kusmawati yang udah gak sabar ya dapur barunya. Gimana nih kira-kira perasaan Ibu? Kayaknya udah nggak sabar banget ya, Sobat Hook pasti udah nggak sabar juga nih. Ya udah kita masuk ya Bu. Banyak nih ada teman-teman Ibu yang udah nggak sabar melihat dapur barunya Ibu Kusmawati ya. Sekarang kita udah ada di dapur barunya, tapi masih ditutupi tirai karena tim Hook Indonesia mau ngasih kejutan. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Sayurnya.
regenerasi. Jadi dapur ibu yang sebelumnya belum kabinet dan bertutup wallpaper sekarang dibikinkan oleh Hok Indonesia dengan kitchen set seperti ini. Bagus banget ya ibu ya. Jadi ini bisa diputar 90 derajat ibu. Wah bagus banget ya minibarnya. Terus ada storage. Storage-nya mana? Jadi kayak selang gasnya, pipa-pipa, dan di sini sudah tertutup dengan rapi, Bu. Iya, terima kasih, Kak. Udah siap. Saya ngomong ke kakaknya. Ah, boleh kakaknya dia yang ngomong. Nah. Sayang. Semoga rutin. Oh ya, semoga. Sama-sama ibu, semoga ibu lebih giat lagi kontennya, masaknya, karena bahan-bahan dan peralatannya udah baru. Iya, ayo bu. Jadi sekarang kita mau masak apa nih ibu? Nah kebetulan saya mau masak sayur asem. Wah. Nanti cobain ya. Boleh, ya. Ayo. Ibu, ini favorit aku banget, Ibu. Ayo, Bu, kita masak. Ayo, kita masak. Sip. Terus, baru ke sini masak. Ini, cara semua tidak di sana. Jangan, ini apa ya, pura-pura. Biasa ini, ya. Biasa ke sini, ini, gitu ya. Kita masak. Bahan-bahannya, dan ini bumbu-bumbunya. Nah, iya, Bu. Ini kompornya beda ya, Bu, sama dapur Ibu yang dulu kompornya. Jadi, ini kompor Hok Indonesia yang tipe Gold Elegan. Ini tipe Elegan Gold HP200EG. Bagus banget ya kan kompornya, cantik banget. Ini fast over aja ya. Wah tenang aja ibu, jadi di sini udah ada cooker hood HH S92S. Gimana nih cara pakainya kak? Indonesia. Jadi ini tipe OZA 03PH. OZA 03PH. Ya. Wah, kebetulan banget ibu juga udah dapat oven dari Hok Indonesia. Jadi ini tipe OZA 03PH. OZA. Ya. Kebetulan banget ibu udah dapet Hok. Kebetulan banget ibu udah dapet oven dari Hok Indonesia. Jadi ini tipe OZA 03PH. Sayur asemnya udah mateng nih ibu. Ayo kita sajin. Tadi kan katanya ngomong, wah sayur asemnya udah mateng, ini kita sajin. Eh udah kak, tapi aku mau nyicipin dulu ya. Wah sayur asemnya udah mateng ibu, ayo kita sajiin bareng-bareng. Ya tapi sebentar ya kak, saya mau nyuci piring dulu ya. Oke baik. Next lagi. Lagi, saya mau nyuci. Dari mana? Dari tadi. Oh tadi yang tapi saya mau nyuci piring. Yang nyuci piring dulu. Sepertinya dua. Tapi saya mau nyuci piring dulu ya kak. Oke benar. Ya kak, sebentar. Oke. Oke, okay, Bu, ya udah aku sajiin. 3 2 1. Sebentar ya, Kak. Saya mau nyuci piring dulu. Oke, okay, Bu. Ya, Kak, sebentar. Oke. Okay. Mas, sini aja, Mas. Terus. Kamu jawab apa? Udah. Kita enggak apa-apa. Kalau enggak kita enggak nonton terus. Enggak mau. Enggak pakai sayur. Enggak, Bu. Itu sayur kuah bakso. Mau kuah bakso, mau kuah sayur asem. Bu, emang boleh dua enggak, Bu? Boleh. Oh, boleh. Kita ada harga sebentar. 2.000. Ibu, kenapa
Iya. Bareng Bu. Saya bikin YouTube. Bu. Saya bikin YouTube dulu. Oh, siap. Oh. Masuk deh Ibu, masuk aneh nih. Di-subscribe ya YouTube-nya ya. Siap. Mak Rapi Bule. Siap. Rapi Bule. Guys, jangan lupa subscribe juga ya, like, komen. Tuh pakai renginang itu enak tuh kemakan bakso. Oh iya. Masih syuting juga nih. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Ya, makasih ya, Kak. Iya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Iya. Mari Bu. Ya. Makasih ya, Kak. Nah, beginilah potongan-potongan video yang Emak rekam ya. Waktu pas pengambilan syuting before dan after Dapur Impian dari Hook Indonesia. Oke deh, alhamdulillah ini sudah di penghujung video. Hatur nuhun pisan kasadayana nutos nonton video Emak sampai detik ini. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa komentar yang positif, like dan share-nya. Sampai ketemu insyaallah di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Dan ini Emak nganterin sampai parkiran ya, teman-teman. Jadi dari rumah Emak itu enggak begitu jauh ya ke parkiran mobil. Oke deh, sampai di sini ya. Semoga dapat menghibur dan ada manfaatnya. Bye bye.